Hai semuanya, balik lagi ke channel kita, gue C. Gue Aga. Dan kita dari Jiga. Kita mau nge-react request Jiga Gengs. Hai guys, kita mau nge-react Mile. Oh sorry, Mire. Masa Mire, sih? Iya. Mire, oh iya Mire. Mire. Maaf ya guys, maksudnya kita mau nge-react Mire, X Man with a Mission. Ini untuk judulnya Koi Kogare. Ini untuk closingnya Demon Slayer season 3. Kita udah nonton juga Demon Slayer season 3 dan ayo saya juga menunggu episode selanjutnya. Let's go guys. gila bayangin openingnya dibuka sama mereka, closingnya ditutup lagi sama mereka. Ini kayaknya kontraknya full ya. Iya. Yeah. Masing-masing apa namanya? Masing-masing season Demon Slayer tuh ada ininya sendiri, artisnya sendiri kan. Yeah, artisnya sendiri. Let's go. 1, 2, 3. Hey, hey. Wow, gila ya. Keren banget. Wow, gue suka efek kameranya. Gila men, suaranya bagus banget. Man with a Mission. Wah gila, shootnya parah banget. Gila shootnya, gue suka kameranya pas dia gini. Nen, salah gue.
Gue suka banget lah ya, of course lah ya, karena gue udah nonton juga closingnya. Pas gue nonton kayak, kadang cepet banget ya Demon Slayer. Itu kayak cuma berapa menit doang gue nonton kayak, aduh jangan habis dong, jangan habis. Udah openingnya lama tuh ya. Terus udah dong, terus udah dong isinya nih. Jadi opening isinya cuma segini, tuh closingnya gede banget. Gue itu kayak, udah closingnya, aduh. Abis closing langsung denger lagu suara ini kan, wah. Gue suka banget sih Demon Slayer. Demon Slayer emang gak pernah ngecewain sih. Quotable, do you watch us? We love you. Lebih tepatnya Demon Slayer-nya sih pengarangnya sih. Kita suka banget sama lagunya. Dan Man With A Mission tuh memang suaranya bagus sih. Kita udah searching ya guys, kita udah riset juga Man With A Mission ini apa ya, udah sesepuh banget ternyata. Udah sesepuh banget. Udah lama ya? Iya, udah sesepuh banget. Dan ternyata gue kaget juga, gitu, di Indonesia tuh ternyata banyak juga yang demen sama Man With A Mission. Kita sama, saya juga. Ternyata jangan di bash ya kita. Hidden fans ya? Iya, hidden fans. Hidden fans terus ya gue ya? Iya gak? Gue gak kelihatan. Rasanya lu suka lagu semuanya hidden fans? Iya. Hidden fans. Gue suka semua lagu Jepang. Jadi lu suka yang mana di antara semua lagu Demon Slayer? Nile, Amy, Lisa? Mungkin gue akan pilih... Aduh agak susah juga ya. Soalnya tiap season tuh kayak punya ciri khas sendiri gitu loh. Mungkin gue akan pilih yang kedua. Yang mana? Yang Amy. Amy itu satu apa kedua sih? Kedua. Kedua ya? Itu kayak dapat meriahnya gitu loh. Gue juga. Paling suka lagunya, paling suka konsepnya, paling suka shootnya. Apa namanya? Kayak visualnya. 3D-nya ya. Visualnya. Yang kayak ada kembang api di belakangnya. Gila keren banget. Terus yang anak kecil diem aja. Terus orang-orang pada lari gitu. Oh iya. Anjir tuh feel-nya tuh keren banget sih. Iya bener sih. Bener. Terus yang kayak anak kecilnya tuh jatuh bangun gitu. Oh iya, terus kayak ada animasi yang iya, dari atas masuk ke bawah gitu. Wah, gila itu keren banget sih. Kayaknya kalau kita ngecek kalau dari MV-nya mungkin dia. Tapi kalau dipilih dari lagu kayak sebenarnya semuanya sih. Gua lagu tetap Amy. gua sebenarnya antara Amy kalau enggak Mirei ini sih. Jadi enggak tahu yang mana. Kayak semua bagus sih, guys. Soalnya pas nonton kayak aduh, udah habis. Bunyinya gitu ya? Kayak, oh gitu. Jatuh cinta. Well, sebenarnya ini juga mereka ada first take-nya, Man With A Mission sama Mirei. Cuman, kita bakal nonton nanti kali ya guys ya. Soalnya abis nonton closing-nya, kayaknya langsung pengen nonton animnya langsung. Langsung pingin ini nih. Pengen react anime ya. Well, thank you banget buat Jaga Gengs yang udah request. Thank you banget. Especially buat penikmat lagu Man With A Mission sama Mirei. Dan penikmat Demon Slayer. Kita tunggu ya. Selanjutnya. Kita tunggu episode selanjutnya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa nyalain notification ya guys. See you on the next video. Bye!